Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joglo Lovers, ketemu lagi dengan saya Aryan BJPO di channel YouTube Mas Joko Pedagang Oto. Sore ini kita akan nge-review 2 unit sekaligus ya. Untuk paketnya itu di 120 jutaan satu dan 130 jutaan satu. Yang satunya pesanan dari Medan dan yang satunya lagi pesanan dari Manado. Nah, seperti apa mobilnya? Langsung aja kita review mobilnya Joglo Lovers. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down Nah, oke, Joglo Lovers, kita bahas dulu di mobil yang paket 125 juta ya. Untuk paket ini pesanan dari orang Medan. Untuk mobilnya itu warnanya warna merah. Warna merah candy ini salah satu warna terbanyak juga yang dipesan di MJPO ya. Nah, untuk warnanya merah candy dan di bagian lampunya udah kita custom juga nih. Bagian lampunya udah kita custom. Permintaannya dari customer-nya langsung untuk custom lampunya ya. Di bagian body kitnya juga udah kita pasangin body kit Yaris. Nah, body kit Yaris, fog lampnya juga udah kita lengkapin dan semuanya di bagian DRL-nya juga udah kita pasangin ya. Untuk grill-nya pastinya grill chrome. Grill chrome. Nah, untuk di bagian velg nih, ini velgnya velg baru Joglo Lovers, velg baru BBS, bannya juga baru ya. Jadi di paket 125 juta itu udah dapat velg baru dan ban baru juga Joglo Lovers. Di bagian spion udah spion di track juga ya. Spion udah spion di track, talang air, kaca film, handle chrome, pokoknya semuanya udah lengkap. Body kit sampingnya juga udah dapat. Jadi untuk di paket 125 juta itu juga udah dapat ini nih, moonroof ya. Ini moonroof, jadi bisa request moonroof atau sunroof bisa lah. Tapi kalau untuk di paket 125 ini dapatnya di moonroof aja Joglo Lovers ya. Nah, sekarang kita ke bagian belakangnya. Dan untuk di bagian belakang udah kita pasangin juga dengan spoiler ya. Spoiler gawang rendah udah kita pasangin juga. Untuk emblem-emblemnya semua udah lengkap, emblem Vios, emblem Toyota, emblem TRD, semuanya udah lengkap. Di bagian list chrome-nya juga udah kita pasangin listnya, list chrome, kamera mundur, tatakan plat nomor, knalpotnya udah pasti double ya. Knalpot udah pasti double dan udah kita pasangin juga dengan body kit-nya yang drive 68. Untuk audio ini standar ya, audio standar tapi cuma udah kita pasangin dengan subwoofer yang 12 in untuk subwoofernya ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke bagian interiornya Joglo Lovers. Dan untuk di bagian interior yang pastinya kita bahas tentang bagian joknya dulu ya. Joknya udah pastinya kita pasangin MB Tech Joglo Lovers, jok MB Tech. Dan untuk di bagian karpetnya juga udah kita pasangin karpet dasarnya juga udah kita pasangin. Dan untuk di bagian dot trim ini kita cat ya warna merah ya. Ini warna merah karena permintaannya dari customernya seperti itu. Ini juga kita cat bagian warna merah. Jadi konsep dalamnya ini merah kombinasi dengan hitam ya Joglo Lovers ya. Di bagian plafon karena dia pakai moonroof udah pastinya kita lobangin ya. Kalau nggak kita lobangin ntar nggak bisa keluar Joglo Lovers ya. Nih udah bisa juga buka tutupnya. Di bagian setir juga udah kita jahit paten. Androidnya juga udah yang 10 inch. Twitter powernya semuanya udah lengkap Joglo Lovers. Dan untuk di bagian interiornya udah kita full bongkar juga dan udah kita kasih pelingkut juga ya. Di bagian bawahnya udah kita kasih pelingkut juga karena kalau misalkan nggak kita kasih pelingkut nanti takutnya ada air-air dari bawah itu jadinya karatan. Nah, seperti itu. Jadi pelingkut itu anti karat ya Joglo Lovers ya, makanya kita pasangin Joglo Lovers. Nah, sekarang kita ke mobil yang sebelahnya. Mobil yang di sebelahnya ini di paket 135 juta, totalnya di harga paket 135 juta. Sekarang kita langsung aja kita review mobilnya Joglo Lovers. Nah, oke Joglo Lovers, sekarang kita bahas tentang mobil yang warna Tosca ya. Ini untuk paketnya 135 juta. Pertamanya kita bahas tentang lampunya dulu nih. Lampunya ini udah kita custom juga ya. Ini customnya, ini salah satu yang membedakan harga dengan yang warna merah dengan warna Tosca. Ini lampunya ya, lampu ini cukup mahal kita bikinnya. Nah, jadi untuk Joglo Lovers yang pengen lampu seperti ini juga ada juga tambahan biayanya ya. Tapi kalau misalkan udah ambil paket 135 udah dapat lampunya seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian body kit. Body kitnya body kit Yaris. Body kit Yaris, fog lampnya udah kita pasangin juga sama lah kayak mobil merah tadi itu, semuanya udah kita pasangin juga di bagian-bagian yang kecil-kecilnya udah kita pasangin. Grill chrome-nya juga udah kita pasangin ya.
Dan untuk di bagian tatakan plat nomor udah kita pasangin juga. Pokoknya semua udah lengkap jelas di bagian perintilan depannya ya. Sekarang kita ke bagian velg. Untuk di bagian velgnya ini dia memakai ring 16 ya. Ring 17 ini. Ini ring 17. Velgnya velg baru dan bannya juga ban baru ya. Nah, jadi untuk velgnya ini bisa request model untuk di bagian velgnya. Di bagian spion pastinya udah kita pasangin spion retract ya, spion retract. Talang airnya juga udah kita pasangin, kaca filmnya juga udah kita pasangin semua, handle chrome, sama di bagian body kit sampingnya juga udah kita pasangin yang drive 68 Jack Lovers. Sama, dia udah pakai sunroof juga ya, jadi sunroofnya udah kita pasangin juga, ini moonroof, udah kita pasangin juga moonroofnya, nanti kita coba nyalainnya pas di kita review di bagian dalamannya Jack Lovers. Sekarang kita ke bagian belakangnya ya. Nah, ini salah satu juga yang membedakan paketnya yang warna merah sama yang warna Tosca. Itu di bagian lampu belakangnya. Ini lampu belakangnya lampu yang baru ya. Lampunya lampu baru. Nah, jadi untuk paket 135 ini udah dapat lampunya lampu baru, urnus baru ya. Dan sama satu lagi, ini nih. Spoilernya yang spoiler Mancini. Spoiler Mancini ini sama kayak mobil paket Batman, mobil paket yang Bang Arifin, nah itu sama seperti ini nih untuk spoilernya ya. Dan untuk di bagian emblem semuanya udah kita pasangin, emblem Vios, emblem Toyota, emblem TRD, TRD Sportivo, dan list chrome-nya pun juga udah kita pasangin. Ini kamera mundurnya juga udah kita pasangin juga. Tatakan plat nomornya juga udah kita pasangin juga lovers. Di bagian body kit ini sama ya, body kitnya sama-sama drive 68, knalpotnya juga udah double. Knalpotnya ini udah sahdu juga nih, suaranya udah sahdu juga Jack Lovers ya. Nah, mata kucingnya juga udah kita pasangin juga. Di bagian bagasinya, dia bagasinya sama ya. Jadi untuk warna merah sama warna Tosca ini sama-sama memakai subwoofer nih, subwoofer yang 12 inch. Nah, seperti itu Jack Lovers ya. Jadi sekarang kita langsung aja ke bagian interiornya Jack Lovers. Interiornya nggak kalah keren lah sama yang merah ya. Langsung aja kita review bagian interiornya. Nah, oke Jack Lovers, kita sekarang udah di bagian interior mobilnya yang warna Tosca ya. Nah, ini sekarang pertama kita tes dulu moonroofnya mungkin ya. Ini moonroofnya kita tes dulu untuk bukanya. Jadi kalau untuk moonroof ini bukanya itu lebih gede lah daripada sunroof ya. Kalau sunroof cuma setengah ini doang, kalau moonroof dia full ya, karena dia langsung ke dalam Jack Lovers ya. Jadi untuk kalau misalkan yang mau digunakan buat buka tutup ataupun mau keluar di atas itu mungkin disaranin pakai moonroof aja Jack Lovers ya. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian jok ya. Ini joknya MBTEC sama seperti yang di sebelahnya tadi itu yang warna merah. Joknya MBTEC juga dengan konsepnya ini, dengan konsepnya Tosca sama hitam ya. Jadi lebih elegan lah kalau untuk ini, nggak terlalu banyak Toskanya, hitamnya lebih banyak ya. Jadi nggak terlalu rame untuk di bagian interiornya. Di bagian door trim sama konsepnya, sama banget ya, persis banget untuk konsepnya. Cat interiornya sama semua, di titik-titiknya itu sama-sama semua untuk di bagian cat interiornya Jack Lovers. Di bagian karpet semuanya sudah kita pasangin juga, karpet dasar, karpet mie udah dipasangin semua Jack Lovers. Nah, steering juga udah dibalut, dan untuk di bagian Android udah 10 inch juga. Kamera mundurnya juga udah dipasangin. Terus sama Twitternya, sama pokoknya udah lengkap semua. Twitter, power, subwoofer udah lengkap semua aja kok ya untuk di bagian mobil ini. Jadi untuk di paket 135 juta. Jadi untuk di paket 135 juta Jack Lovers sudah dapat mobil seperti ini nih. Persis kayak gini ya. Nah, sekarang kita langsung aja mungkin ya di ke bagian mesin, karena banyak juga yang masih meragukan mesin yang ada di MJPO. Sekarang kita jelasin aja di bagian mesin yang ada di MJPO Jack Lovers, oke? Nah, oke Jack Lovers, sekarang kita bahas bagian mesin mobil yang paket 135 juta dulu ya. Untuk bagian mesin itu sama semua ya, untuk pengerjaannya itu sama-sama kita full bongkar dan sama-sama kita ganti baru semua untuk part-part yang ada di bagian mesinnya itu ya. Seperti shockbreaker udah kita pastinya kita ganti baru, untuk yang di bagian kaki-kaki dan di bagian mesinnya semuanya, filter oli semuanya pokoknya kita ganti baru semua. Dan garansi 3 bulan untuk di bagian mesinnya ada di MJPO. Akinya pun juga kita ganti ke aki yang baru untuk Jack Lovers. Jadi kalau untuk di bagian mesin kita udah nggak perlu diragukan lagi, karena kita udah full bongkar dan kita ganti baru semua ya. Sama juga seperti yang mobil merah. Jadi seperti mobil merah ini sama juga kita untuk pengerjaannya itu kita full bongkar juga. Dan untuk di bagian mesin itu udah kita ganti baru semua, part-part yang mesin itu udah kita ganti baru semua, part-part kaki-kakinya juga udah kita ganti baru semua. Jadi
untuk paket berapapun itu kita nggak ada kita bedain cara pengerjaan di bagian mesin dan di bagian kaki-kakinya. Sama semua kita samain, mau paket 135 juta, mau paket 125 juta, itu semua sama kita, pengerjaannya sama. Pengerjaannya sama semua, kita full bongkar semua dan kita ganti baru semua jok lovers untuk di bagian mesin dan kaki-kakinya. Jadi untuk jok lovers yang masih ragu-ragu tentang yang ada di tentang mesin yang ada di MJPO itu nggak perlu ragu lagi karena kita udah full bongkar dan udah kita ganti baru semua untuk part-part yang ada di bagian mesinnya. Nah, seperti itu jok lovers. Nah, jadi itulah perbedaannya di paket 125 juta dan paket 135 juta ya. Untuk perbedaannya seperti yang kita jelasin tadi itu, perbedaan-perbedaan itemnya, perbedaan-perbedaan modifnya. Jadi udah dijelasin tadi jok lovers ya. Jadi untuk jok lovers yang mau pesan mobil itu mau paket berapapun bisa di MJPO. Sekarang kita ada paket termurah itu di paket 68 juta, bukan paket istilahnya sih. Kita kasih promo besar-besaran buat bulan ini aja. Kita jual mobil Vios Gen 3 tahun 2015 di harga 68 juta. Ya, jadi untuk yang pengen tahu seperti apa mobilnya, langsung aja nanti hubungi nomor yang ada di deskripsi video ini. Oke, jok lovers, segitu dulu review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be.